Nih, belum lama ini, Papa Gading main ke rumah Mama Isel di Rempoa. Dan Gempi happy banget. Seperti inilah reaksi Gempi waktu lihat Papa Gading datang ke rumah Mama Isel. Gempi, Gempi. Papa! Hey. Gem. I love you. Happy Sunday. Kamu jadi peternak ikan cupang? Iya, Pak. Kamu pelihara ikan cupang dong. Kamu mau ngeracunin aku ya? Namanya Cinnamon. Hai, Cinnamon. Lagu dong, Cinnamon. Nah, kalau ini siapa nih? Kamu hafal nggak semuanya? Ini Bluey. Bluey? Ini ganti Zora. Oh, Zora. Iya, ini? Ini... The Red One siapa? Reddy. Reddy. And this is Bluey. Wah, kamu jadi peternak. Reddy Blue. Reddy Blue. I love you. Sejumlah kesalahan artis Gisela Anastasia pada Gading Martin termasuk kasus video syur dengan Michael Yukinobu Devrete Sataunobu terungkap. Meski begitu, peluang Gisela Anastasia dan Gading Martin rujuk kembali ternyata sangat besar. Bahkan, kedua orang tua Gempita Nora Martin itu disebut memang ditakdirkan bersama. Hal ini diungkap Peramal Denny Darko dalam tayangan YouTube-nya. Pada Minggu, tanggal 28 Februari tahun 2021, beredarnya video syur Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu Devrete tak membuat Cinta Wijaya Saputra alias Wijin pada mantan istri Gading Martin kandas. Pasalnya, hingga kini Gisela Anastasia dan Wijin masih berstatus pacaran meski skandal video syur sempat mengguncangkan hubungan asmara keduanya. Kesetiaan Wijin pada Gisela Anastasia usai mantan istri Gading Martin tersandung skandal video panas pun dipertanyakan. Namun, alih-alih ingin meninggalkan, Wijin dengan tegas mengaku bakal menikahi Gisel nantinya. Ini terungkap dalam video YouTube Daniel Mananta beberapa waktu lalu. Will you marry her? Tanya Boy William saat mengundang Wijin di segmen Nebeng Boy. Pada Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021, lalu. Yes, tapi nanti, jawab Wijin tegas. Meski tegas mengatakan bakal terima Gisela apa adanya, keseriusan mantan pacar Agnes Mo itu diragukan ahli tarot, Denny Darko. Wijin bilang ibunya mendukung dia, tapi keluarga kan banyak pasti akan jadi pembicaraan. Ini bukan jadi permasalahan yang gampang karena Wijin is family man. Saya lihat ke depannya ada gangguan itu tadi, ujar Denny Darko dalam YouTube-nya. Seperti diwartakan Grid ID pada Sabtu, tanggal 16 Januari tahun 2021, lalu. Terkesan ada beberapa yang lain tidak setuju, imbuhnya. Namun, baru-baru ini, Denny Darko justru mencium gelagat cinta lama bersemi kembali, CLBK, antara Gading Martin dan Gisela Anastasia. Kira-kira setelah Giselini, dia, Gading, akan bisa menemukan istri lagi, kalau saya bilang, dia nggak akan bisa. Gading akan selalu memikirkan apakah wanitanya nanti bisa merawat Gempi, apakah bisa akur dengan Gempi.